Halo geng, selamat malam. Hari ini sekitar pukul 8 di waktu Korea Selatan. Buat teman-teman yang ingin tahu caranya mengecek saldo ATM apa aja, kartu ATM-nya apa aja, bisa dicek di ATM mana saja. Jadi nggak perlu seandainya ATM Bank Wori, nggak perlu. Ingin lihat saldonya saja. Punya saya ini SIN, namanya adalah SIN Hankart. Saya mau coba cek di ATM yang bukan SIN Hankart bisa apa enggak. Seharusnya sih bisa, katanya bisa. Oke. Kita coba. Oke, sekarang ada di Pion Ejom, toko 24 jam. ATM Neng Gung Yung, nggak tahu ini ATM apa nih. Kita coba ya, geng. Sinhan Card. Caranya gini, yang bagian ini kuning ini ada di sini. Jangan terbalik, gini. Masukkan di lubang ini atas, lubang atas, geng. Ya, lubang atas. Terdeteksi, tek 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 tek. Oh salah, mungkin kurang masuk mungkin. Kita coba lagi. Tekan. Oke, klik. Oh, harus ada bunyi klik gitu, geng. Oke, langsung aja ke Yogem Jowi. Langsung aja Yogem Jowi, nggak usah pilih yang lain-lain kalau ingin mengecek saldonya. Sekarang masukkan kode PIN rahasia ya. Di sini tapi rahasia nih, oke. Oke. Muncul Goyong Sagi Juhui. Sensor. Ini jumlah gajian pertama aku di Korea, 2.700 won. Sekitar itu. 2.650 karena yang sebelumnya ada 50 ribu won untuk mengisi pendaftaran. Dan selesai, geng. Buat kalian yang ingin mencoba silahkan.